lagi, jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, dan di sini kakak menemukan ada ikan hias lagi masih berwarna merah emas. Dan let's go, kita akan cari lagi ikan yang lainnya. Oke, kita menuju nyebrang saja ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada genangan air lagi. Wah, dan ternyata betul. Di sini ada satu genangan air yang dipenuhi oleh banyak mainan-mainan. Wow. Wah, teman-teman. Lihat, di sini ternyata ada ikannya loh. Wow, ikannya besar-besar. Kita ambil, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya untuk menjinakkan si dua ekor ikan monster ini. Oke, dan lihat. Widih, di sini kita menemukan satu ekor ikan babon. Ikan monster yang berwarna oranye. Widih, ikannya ikannya berontak-berontak, teman-teman. Wow, lihat tuh, tapi ikannya ini besar ya, lumayan, teman-teman. Kita masukkan. Oke, di sini ada lagi. Set. Oke, kena, teman-teman. Nah, ini dia. Satu ekor ikan lagi, teman-teman. Wih, ikan ini panjang ya, nggak gendut, teman-teman. Kayaknya dia udah melahirkan. Dan lihat, teman-teman. Kita sudah menemukan banyak sekali ikan. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Widih, 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 teman-teman. Di sini kayak ada ikan di genangan air kecil. Wow, kayaknya ikan ini terjebak, teman-teman. Tidak bisa keluar dari genangan air. Ayo kita ambil ya. Kita akan pelihara di akuarium. Lihat, teman-teman. Wah, 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 wah. Lihat. Wih, si ikannya lincah sekali. Tuh, wow. Ikannya ini lincah sekali. Wah, mau kabur. Wih, ikannya ini mau kabur. Susah sekali, teman-teman. Hampir saja ya. Tadi si ikan ini mau kabur, teman-teman. Oke, kita masukkan untuk penghuni akuarium. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama kakak. Teman-teman, hari ini kakak akan mencari lagi ikan-ikan yang ada di sungai ini. Wow, biasanya di sini banyak ikan. Kakak juga baru mendapatkan satu ekor ikan ya, dan kita akan cari lagi. Jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya, teman-teman, biar mantul di subscribe-subscribe ya. Wow, dan lihat, di sini kakak menemukan ada satu genangan air. Dan lihat, di genangan air ini banyak sekali mainan. Widih-widih, hewan-hewan, teman-teman. Lihat tuh, ada ular juga. Di sini ada serokan, teman-teman. Atau bisa disebut sairan ya. Kita akan gunakan sairan ini untuk menangkap ikan-ikan yang ada di kolam ini. Jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Let's go, kita serok. Wah, lihat, teman-teman. Di sini kakak menemukan ada ikan yang kembar ya. Lihat, wadidaw, ikannya kembar tuh. Widi-widi, kakak menemukan dua ekor ikan kembar. Widi-widi, ikannya lucu-lucu sekali. Wah, berontak-berontak. Kita langsung simpan di ember. Kling. Oke, kita akan serok lagi, teman-teman. Wah, gak kena. Gak kena lagi, teman-teman. Masih jong, teman-teman. Oke, dan akhirnya kena juga. Wih, ada bola-bola tuh. Lihat, teman-teman. Di sini katakan menemukan lagi ikan hias. Ikan hiasnya malah loncat ya. Nah, ini dia satu ekor ikan hias yang sangat mantul warna merah. Oke, kita simpan. Swing, yoi, mantul. Kita serok lagi, teman-teman. Wah, dan lihat, di sini kakak menemukan lagi satu ekor ikan hias lagi ya. Masih ikan perhiasan, teman-teman. Tapi ini untuk di akuarium ya, bukan untuk dipakai, teman-teman. Mantul. Simpan. Widih-widih, dia berontak-berontak mulu ya. Wih, udah banyak, teman-teman. Coba bantu hitung dan tulis di kolom komentar ya. Kita serok lagi. Oke, akhirnya kena lagi. Wih, ikannya berputar-putar tadi, teman-teman. Wow, di sini ikan warna merah, teman-teman ya. Wuhui, mantul. Dan di sana tersisa satu ikan lagi. Jangan lupa di subscribe, teman-teman. Oke, dan di sini kakak menemukan ada ikan hias lagi masih berwarna merah emas. Dan let's go, kita akan cari lagi ikan yang lainnya.
Oke, kita menuju nyebrang saja ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada genangan air lagi. Wah, dan ternyata betul. Di sini ada satu genangan air yang dipenuhi oleh banyak mainan-mainan. Wow. Wah, teman-teman, lihat. Di sini ternyata ada ikannya loh. Wow, ikannya besar-besar. Kita ambil, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya untuk menjinakkan si dua ekor ikan monster ini. Oke, dan lihat. Widih, di sini kita menemukan satu ekor ikan babon. Ikan monster yang berwarna oranye. Widih, ikannya ikannya berontak-berontak, teman-teman. Wow, lihat tuh, tapi ikannya ini besar ya, lumayan, teman-teman. Kita masukkan. Oke, di sini ada lagi. Set. Oke, kena, teman-teman. Nah, ini dia. Satu ekor ikan lagi, teman-teman. Wih, ikan ini panjang ya, enggak gendut, teman-teman. Kayaknya dia udah melahirkan. Dan lihat, teman-teman, kita sudah menemukan banyak sekali ikan. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Widih, teman-teman. Di sini kayak ada ikan di genangan air kecil. Wow, kayaknya ikan ini terjebak, teman-teman. Tidak bisa keluar dari genangan air. Ayo kita ambil ya. Kita akan pelihara di akuarium. Lihat, teman-teman. Wah, lihat. Wih, si ikannya lincah sekali. Tuh, wow. Ikannya ini lincah sekali. Wah, mau kabur. Wih, ikannya ini mau kabur. Susah sekali, teman-teman. Hampir saja ya. Tadi si ikan ini mau kabur, teman-teman. Oke, kita masukkan untuk penghuni akuarium. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama kakak. Teman-teman, hari ini kakak akan mencari lagi ikan-ikan yang ada di sungai ini. Wow, biasanya di sini banyak ikan. Kakak juga baru mendapatkan satu ekor ikan ya, dan kita akan cari lagi. Jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya, teman-teman, biar mantul di subscribe ya. Wow, dan lihat, di sini kakak menemukan ada satu genangan air. Dan lihat, di genangan air ini banyak sekali mainan. Widih, hewan-hewan, teman-teman. Lihat tuh, ada ular juga. Di sini ada serokan, teman-teman. Atau bisa disebut sairan ya. Kita akan gunakan sairan ini untuk menangkap ikan-ikan yang ada di kolam ini. Jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Let's go, kita serok. Wah, lihat, teman-teman. Di sini kakak menemukan ada ikan yang kembar ya. Lihat, wadidaw, ikannya kembar tuh. Widih, kakak menemukan dua ekor ikan kembar.